Pioni AFK. Gara-gara nggak pernah diajak main Gen 8 dan GMT. Sampai Adil Great. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol tentang apa aja sih kenangan yang udah kita laluin sama Adele. Apa kita kan generasi 8 ya. Dari awal bener-bener masuk banget kita sama-sama. Tinggal berempat nih. Serius nih, tinggal sendiri. Seriusan kita diginiin. Tertampar kenyataan. Oke, siapa yang mau cerita duluan? Flora nih, pakainya banyak sekali nih kenangan. Banyak sih kalau sama Adele ya. Kayak setiap hari kan, bukan setiap hari, setiap kegiatan. Mungkin di luar kegiatan juga ngajak mainnya ujung-ujungnya Adele gitu kan. Kayak, Del kita main yuk, kesini yuk gitu. Ayo Flo, nginep Flo. Ayo gitu kan. Jadi udah terlalu banyak gitu loh kenangannya gitu loh. Jadi kayak aku nomor satu-satu kayaknya. Iya. Panjangan ya. Jadi buku gak sih? Bisa buku sih. Kalau misalnya satu yang kayak langsung muncul di kepala kamu sekarang, yang satu, dua, tiga, muncul. Apa tuh? Pemaksaan ya. Mungkin waktu itu pernah ya kita jalan-jalan ke TMI. Oh iya sih, itu Indonesia. Salah satu. Itu seru banget. Seru banget sih. Maaf ya, Cep, ya. Coba ceritain deh, coba. Ya pokoknya itu seru banget ya. Waktu itu kita mau ala-ala piknik. Oh, okay. Yeah. Girls time. Iya, terus kayak seru aja gitu. Kita sampai sore sampai digigitin nyamuk. Terus. Nah, abis itu lanjut banyak nih kayak ceritanya nih. Ini kamu ya? Kamu diajak. Tapi kayaknya kamu diajak kok, Coy. Ada yang mau ikutan sih. Siapa? Kita panggil aja coba. Keluar. Kasih gue nih. Gue dari pasal saya gue kayak harusnya gue di situ. That's right. Boleh nggak aku ikutan? Boleh sayang. Kalau pas latihan selesai harusnya gue ikut gak sih? Iya harus ikut, cuman nggak mau merusak momen generasi ya. Tapi nggak tahu kenapa tadi sumpah aku pengen nangis banget tahu, karena kita tuh sebenarnya dari akademi kan cuma beda 6 bulan doang kan. Jadi kayak karena teman-teman gue pada melesat banget, cepet naik tim. Jadi ya lu tahu semua progres gue di situ. Jadi gue lebih banyak momen sebenarnya sama mereka, bukan generasi 8 ya, maksudnya. Maksud gue sama boku, member-member Boku Matayo. Sujud sih, ya, di saat-saat band itu kita kayak bonding banget gak sih? Iya bener-bener, bonding banget sumpah. Tinti juga. Iya. Oh my god. Kita doang yang naik tim pakai video call. That's right. Siapa lagi, gak ada kan? Jangan ada yang gak tahu nih kita naik tim pakai video call. Kalau dicari YouTube pasti ada yang gak tahu. Iya. Malah ada yang itu, ada yang matiin video call Kamelo di waktu itu. Itu siapa ya? Kade, dia panik kayak, kenapa nih gue ditelepon? Dia panik. Dikira dia apa ya? Hadi, padahal dia mau naik tim ya. Ya, tapi aku jujur aku pengen banget share momen aku sama Adele juga, karena aku tuh sama Adele lumayan deket banget ya kan dulu. Enggak serius. Tau enggak bapak kita sahabatan tau ya kan, Om? Ih, gemes. Waktu itu gua pernah. Iya kan, Om? Iya, jadi kayak aku pernah liburan bareng sama Adele, liburan keluarga bareng sama Adele. Jadi aku merasa kayak sedih banget ditinggal Adele. Iya, kalau mau liburan aku juga pernah diajak ke Puncak sama keluarga Adele. Makasih ya Om Tante udah ajak. Makasih Om Tante. Ini kita pernah ya. Oke, diajak ke. Jamia deh. Ya Jamia di tengah. Jamia di tengah. Jamia di tengah. Tapi momen kita paling banyak tuh biasanya di tim T. Tadi ada bawain lagu Sisa Ugem juga. Iya. Di Sisa Ugem. Cukai butterfly yang gini-gini tuh. Iya, iya. Gini-gini, wah gila sih. Betul, itu momen aku sama Adele sih. Tapi dulu kita juga pernah makan bareng, inget gak di Tangerang waktu itu? Oh iya, kamu ikut. Kamu ikut. Gue gak ikut. Ah enggak, kakak lu nikahan waktu itu. Oh iya. Gue inget sih. Di Tangerang. Iya, cek ya di Broadway. Bentar, gue ikut gak sih? Oh iya, yang tim ti. Yang kita nyebrang, gak bisa nyebrang itu loh. Yang ada pohon Natal. Huh? Oh iya, yang ada gak pohon. Kita foto di pohon Natal ya waktu itu ya. Itu member sudah ada. Ikut. Aku gak ikut tapi cek. Lah kamu sama siapa? Iya. Aku enggak. Kira dia ikut, yang lain gak ikut ya? Iya. Agak lah.
betul. Dulu tuh aku paling sering kayak setiap minggu pasti nginep sama Adel. Iya, itu yang paling seru. Kayaknya kita dulu. Agak spesial. Gue udah aneh kayak. Lu sih masuk lah. Lu sih lah. Biar ger aja. Gak, tapi kayaknya dulu tuh kayak pulang malam dikit, nginep yuk. That's gitu right. Iya sih. Iya. Sampai di jalan gitu kan? Iya. Iya lah, betul. Yeah. Ntar kita nginep yuk di tempat Cep yuk. Setuju aja kasih. Setuju banget. Giliran kayak gini aja nyarinya kue. Tadi Ariel bilang ntar abis gue grade bikin lagi deh katanya. Lanjutin part 2. Lanjut part 2. Iya. Yeah. Oke, gue pikirin nama dari sekarang ya. Aku banget. Apa lagi ya?